Eh Tuhan, aku bersumpah, aku akan goda anak Adam sampai dia ikut cakap aku. Aku akan goda dia datang daripada depan. Kalau dia tepih, aku konar kot belakang. Dia siku, aku mari kot kanan. Dia tolak, aku mari kot kiri. Aku pusing, 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 pusing. Dia lupa je seketika, pup, aku akan masuk goda dia. Dan aku akan pastikan, wala tajida aksaruhum syakirin. Tak ada lagi hamba engkau yang reti berterima kasih atas pemberian. Ini syaitan bersumpah pada Allah. Sebab itu sejarah mencatatkan, Nabi SAW menceritakan, berapa ramai manusia-manusia hebat kalah dengan godaan syaitan. Sebagai contoh, Nabi pernah bercerita, ada satu orang Bani Israel namanya Barsisa ataupun Barsisa. Orang putih dia panggil The Story of Barsisa the Worshipper ataupun The Renegade. Ini terkenal orang Bani Israel. Barsisa ni dia ibadah selama 220 tahun ibadat. Muridnya saja ada 60 ribu orang. Dia ni sampai wali kutuk tarah dia. Dia berjalan atas angin. Tok wali dah. Setan segan dengan dia. Hai, Assalamualaikum. Terima kasih kerana menonton. Nama saya Kamarudin. Jangan lupa ya, subscribe channel saya, Online Majlis Ilmu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma akhrijna min zulumatil wahmi wa akrimna binuril fahmi waftah alaina bima'rifatika wasahal lana abwaba fadlika ya arhamar rahimin amma ba'du. Terima kasih Al-Fadhil Tuan Pengacara Majlis. Yang saya muliakan para pegawai Ahli Jawatan Kuasa Masjid Tuanku Mizan Zainal Abidin Putrajaya. Seterusnya yang saya hormati juga rakan-rakan dari Pusat Pemungutan Zakat Majlis Agama Islam Wilayah Persekutuan, khususnya Al-Fadhil Ustaz Muhammad Syafiq bin Abdullah. Seterusnya tuan-tuan guru, para alim ulama, para habaib, muslimin muslimat, hadirin hadirat, tuan-tuan puan-puan, moga-moga dirahmati Allah sekalian. Pertama, bersyukur kehadrat ilahi dengan izin dan ketentuan darinya dapat sekali lagi saya menyampaikan syarahan di Masjid Tuanku Mizan Zainal Abidin ini. Begitu lama saya tidak menyampaikan syarahan di sini. Kali terakhir di sini, kira-kira 1264 hari yang lalu. Hari Jumaat 4 September tahun 2015, maknanya sudah 3 tahun, 5 bulan, 15 hari. Dan saya percaya tuan-tuan pun tak ingat apa-apa yang kita ceramahkan ketika itu. Malam ini kita akan membicarakan satu tajuk seperti yang sebut oleh Al-Fadhil Ustaz sebentar tadi, tipu daya iblis. Hadirin hadirat sekalian, siapakah iblis? Secara bahasa terminologinya, iblis ni dari perkataan ablasah. Ablasah artinya putus asa, menyesal, cepat kecewa. Apa sebab? Itu adalah sifat iblis itu sendiri. Ketika dia mendapat kutukan daripada Allah, maka ketika itulah dia telah putus asa daripada rahmat dan pengampunan Allah. Dia juga menyesali perbuatannya sombong kepada Adam. Tetapi dia tidak menyesali kesalahannya. Dia menyesal kerana Allah menciptakan Nabi Adam. Itu yang dia menyesal. Kenapalah Tuhan mencipta Nabi Adam? Menyebabkan dia mendapat kutukan daripada Allah. Sebab itu dalam Quran, Allah merekodkan kalimat iblis sebanyak 11 kali. Perkataan syaitan, sama ada dalam bentuk mufrad ataupun jamak, itu sebanyak 88 kali. Asal usul iblis ni dulu, dia spesies jin. Dia semua sama ada hantu raya, hantu kak limah, pocong ke jin, setan. Semua jin semua. Makhluk dunia ni, jin manusia, dua saja. Tapi jin tu banyak pula spesies-spesiesnya. Iblis ini, dia adalah salah satu daripada spesies jin yang kerjanya dua saja. Pertama, membangkang siang malam pagi petang. Yang kedua, tak reti terima kasih. Itu saja perangai iblis. Dalil bahawa iblis ini adalah daripada golongan jin, sebagaimana Allah merekodkan dalam surah Al-Kahfi ayat yang ke-50. Wa idz qulna lil malaikati isjudu li adama fasajadu illa iblis kana minal jinni fa fasaqa an amri rabbih. Ingatlah
ketika kami mengarahkan kepada para malaikat, sujudlah kamu semua kepada Adam. Semuanya sujud kecuali iblis. Kana minal jin fa fasaqa an amri rabbih. Sesungguhnya dia adalah dari golongan jin yang membangkang perintah Allah. Surah Al-Kahfi ayat yang ke-50. Iblis ini, jadi kita dah tahu dia daripada keturunan jin. Dan iblis ini pula, dia ada anak cucu keturunan dia. Kita khawatir kita ni keturunan dia, itu saja. Kok perangai kuat sangat, nak marah tak tentu pasal hari-hari ni, mungkin keturunan iblis ni. Dalam Quran Allah Taala sebut dalam surah Al-Kahfi ayat 50, kana minal jinni fa fasaqa an amri rabbi afatattakhidunahu wa dhurriyyatahu awliya min duni wa hum lakum adu. Iblis itu dari golongan jin, dia membangkang segala perintah Tuhannya. Akankah kamu menjadikan afatattakhidunahu wa dhurriyyatahu, adakah kamu hai manusia nak mengambil dia dan juga zuriat keturunannya sebagai kekasih selain dari aku? Tuhan bertanya kita soalan itu. Padahal mereka adalah musuh bagi kamu, kata Allah. Jadi iblis ni jelas, dia adalah daripada suku Sakat, jin. Tapi jin yang kuat membangkang dan tidak reti berterima kasih kepada segala pemberian. Datang pula yang kedua yang kita lebih kenal, iaitu syaitan. Syaitan daripada kalimat syutun, maksudnya jauh. Ini kerana syaitan ini dia dijauhkan daripada rahmat Allah. Ini dalam kitab Al-Mu'jam Al-Wasit. Untuk memahami siapa syaitan ataupun iblis, jin adalah makhluk, syaitan itu sifat dia. Sebab itu disebabkan syaitan itu dia bukan nama makhluk tapi nama sifat. Dia adalah sifat, maka sifat itu boleh melekat kepada semua makhluk. Jin jahat, iblis ataupun jadi syaitan. Manusia pun kalau terlampau jahat, syaitan juga pun akan ada perangai syaitan. Sebab itu dalam surah An-Nas ayat yang ke-6, minal jinnati wan nas, syaitan yang membisik itu daripada golongan jin dan juga manusia. Maknanya ada manusia yang boleh bawa perangai syaitan. Dan syaitan ini sifat yang kata ulama digunakan untuk menyebut setiap makhluk Allah yang jahat. Tak kira lah dia tu manusia, jin, rimau, kucing, binatang, apa saja. Sama ada dia tu makhluk jahat, suka membangkang, membantah, tidak taat, suka membelot, suka maksiat, suka melawan undang-undang, peraturan, semuanya itu disebut sebagai syaitan. Sebab itu kata Dr. Umar Sulaiman Al-Asqar, Al-Syaitan fi lughatil Arab yatliku ala kulli adam mutamarrib. Syaitan dalam bahasa Arab adalah digunakan untuk menyebut setiap makhluk yang menentang dan membangkang. Itu prinsipnya, mudah kita nak faham. Sebab itu hadirin hadirat yang dirahmati Allah sekalian, yang penting iblis, syaitan ini musuh kita. Nabi menyebut dalam satu hadis, Al-mu'minu baina arba'ati a'da. Orang beriman, siang malam pagi petang, dia mesti ada empat musuh. Baik macam mana pun kita, mesti ada empat musuh keliling kita ini. Mu'min yahsiduhu, orang beriman atau orang Islam yang dengki dengan kita. Yang kedua, munafiqun yubghiduhu, orang munafik yang benci dengan kita. Yang ketiga, wa kafirin yujahiduhu, orang-orang kafir yang sentiasa nak berlawan dengan kita. Dan yang keempat, syaitanin yaftinuhu, dan setan-setan, sama ada setan jin atau setan manusia yang setiap hari memfitnah kita. Empat ini keliling kita tiap-tiap hari. Sebab itu cuba tuan-tuan pandang sekeliling kita. Suasana yang berlaku hari ini, Pulau Pandan jauh ke tengah, Gunung Daik bercabang tiga, mata dah kabur, rambut pun berubah dah, disco dan dandut dia pergi juga. Apa sebab? Majlis kita ini, pisang emas di bawah belayar, masak sebiji di atas peti, tiket konsert 100 dia boleh bayar, ceramah agama peri dia buat tak reti. Apa sebab? Tengok lagi keliling kita, buah cempedak di luar pagar, ambil galah tolong jolokkan. Budak-budak tengah belajar, dapat anak buang-buangkan. Apa sebab jadi begitu? Sorong papan tarik papan buah keranji dalam perahu. Sorong tangan tarik tangan ambil rasuah dia buat tak tahu. Kenapa jadi begitu? Semuanya ada faktor-faktor part ini tadi.
setan, orang dengki dan macam-macam lagi. Begitu juga dari segi perpaduan, perpecahan. Sesama kita orang Islam, beriman di mulut, hati berlumut. Beriman di lidah, hati menyalah. Lidah bercabang, langkah menyilang. Cakap belecoh, perangai tak senonoh. Ketengah memfitnah, ketepi berdengki. Ke laut menghasut, ke darat mengumpat. Ke hulu menipu, ke hilir menyindir. Ke atas mengampu, ke bawah melapah. Ke gunung menyombong, ke lurah menista. Duduk mengutuk, tegak membengkak. Berbudi mencaci, bersedekah mencerca. Bertaring tengking menengking, berkuku seteru berseteru, berpangkat umpat mengumpat, berhata kata mengata, berduit cubit mencubit, sama keluarga laga melaga, sama kawan makan makan, sama sahabat sebat menyebat, sama bangsa paksa memaksa, sama sedusun pulun memulun, sama sekampung hasung menghasung, sama selesa cerca mencerca, sama senegeri iri mengiri. Panjanglah kalau nak dibacakan. Apa sebab jadi begitu? Salah satu faktornya setan. Macam kita orang Islam, ingat kita duduk masjid ni semua boleh jadi baik? Tidak juga kadang-kadang. Masjid sepatutnya tempat duduk berkumpul orang baik-baik, jadi tempat bergaduh juga. Orang dalam masjid tak bergaduh? Bergaduh. Bergaduh tak selesai-selesai lagi. Isu kunut tak habis lagi. Kelahi siang malam pagi petang. Isu solat sunat qabliyah maghrib, kelahi lagi. Isu sunat qabliyah Jumaat, kelahi lagi. Isu wirid berjemaah selepas solat fardu, kelahi juga. Isu apa lagi? Menyapu muka selepas bagi salam, gaduh siang malam pagi petang. Tak payah jauh lah. Bulan 5 esok, Ramadan. Kelahi, berapa rakaat yang afdal? 8 ke 20? Yang geng muda semua geng 08. Bukan kongsi gelap, geng 8 rakaat. Yang orang nak pencen, semua buat 20. Kita pun heran. Kenapa pula orang pencen buat 20? Orang muda buat 8. Orang pencen buat 20 sebab dia semayang atas kursi. Jadi 20 rakaat tu zikir patut 200 rakaat kalau atas kursi. Bukan sini, ini Nicaragua. Sini okey. Soalnya mengapakah semua masalah berlaku? Rasuah, pergaduhan, perkelahian. Kita kena terima hakikat. Why? Mengapa ianya berlaku? What is the because? The because is salah satunya setan. Salah satunya setan. Sama ada setan-setan, jin ataupun manusia perangai setan yang kerja melaga ke orang siang malam pagi petang. Mari kita rujuk kembali kepada wasiat dan juga pusaka terakhir Rasul SAW yang Nabi pesan pada kita supaya mewaspadai permainan halus setan. Antara wasiat terakhir Nabi, masa bila wasiat ini diucapkan, kira-kira 91 hari ataupun 2 bulan setengah sebelum Nabi kita wafat, Nabi telah sampaikan satu khutbah. Khutbah itu Nabi ucapkan di lembah Muranah di Bukit Arafah. Khutbah di hadapan 144,000 orang manusia. Zaman itu mikrofon tak ada. Tapi suara Nabi disampaikan di belakang sebab diulang-ulang oleh beberapa orang sahabat. Antaranya Rabi'ah bin Umayyah bin Khalaf. Dia menyambung-nyambung ucapan Nabi sampai didengar oleh semua orang. Wasiat yang terakhir itu kata ulama antara wasiat paling mustahak sebab ianya rumusan 23 tahun ajaran Islam Nabi compilekan dalam wasiat dia yang terakhir. Salah satu topik di dalam wasiat itu adalah peringatan supaya kita waspadalah daripada bisikan tipu daya iblis dan setan. Itu wasiat Nabi. Dalam hadis itu Nabi sebut ayyuhan nas inna syaitana qad ya'isa an yu'bada fi ardikum hadhihi. Wahai manusia, hari ini aku isytiharkan setan fras, kecewa, putus asa untuk nak dia tu disembah di bumi kamu ini. Maknanya di Mekah, Madinah, Tanah Suci itu hampir tidak ada benda-benda yang syirik. Semuanya menyembah Allah. Walakinnahu qad radiya an yuta'a fima siwa zalika mimma tuhriquna min a'malikum. Tetapi ingat kata Nabi, dia akan bangga kalau dia ditaati pada perbuatan selain daripada menyembah setan, iaitu pada perkara-perkara remeh dari amalan-amalan kamu. Ala hal ballautu Allahumma syahad. Ingatlah, aku telah pun pesan pada kamu, ya Allah bersaksilah, aku telah sampaikan. Sebab itu tuan-tuan hadirin hadirat sekalian, cuba kita tengok perceraian misalnya. Kenapa orang sekarang pasangan banyak bercerai-berai? Apa hal? Mesti kahwin berkompang-kompang, dah kahwin berlempang-lempang. Apa hal? Cerai ni mainan saja. Baru kahwin minggu depan dah bercerai.
Rupanya kalau di kalangan iblis dan setan, iblis dan setan yang paling tinggi sekali pangkat adalah setan yang berjaya menceraikan orang. Rupa setan ada grade-grade juga, 48, 52, 54, Jusasi ada, sampai turut tak ada grade pun ada. Setan pun ada grade-grade juga. Dalam satu hadis riwayat Jabir radhiyallahu anhu, Nabi bercerita, yaji'u ahaduhum fayakulu fa'altu kaza wa kaza. Nabi bercerita, iblis, dia duduk tengah laut. Di situ berkumpulnya anggota-anggota setan-setan jin-jin jahat ini. Tiap-tiap hari dia orang beraturlah perhimpunan. Dia akan bagi report kepada iblis. Jadi, yaji'u ahadum fayakulu fa'altu kaza wa kaza. Jin-jin setan-setan ni akan beri laporan. Tuan, saya dah goda orang tu minum tuan. Dua barrel dia minum. Semalam saya goda satu botol saja. Hari ni dua kati dia minum tuan. Bagus. Kamu, hari ni dia beli nombor tuan. Semalam dia kalah, hari ni dia kalah lagi. Esok saya goda dia beli lagi tuan. Dia goda satu-satu. Isap gam ada, isap ganja ada, makan syabu, pek kuda. Macam-macam berjaya dia orang buat godaan-godaan. Tapi iblis kata Nabi, fayaqul ma sana'ta syai'ah. Eh, kamu semua, setakat amalan yang kamu buat tadi, yang kamu report sama aku, itu nothing. Itu belum apa-apa. Itu biasa saja. Kemudian Nabi bercerita lagi, wa yaji'u ahaduhum fayaqulu ma taraktuhu hatta faraqtu bainahu wa baina ahli. Kemudian kata Nabi, datang satu setan. Dia bagi laporan. Wahai Tuan Iblis, saya nak lapor saya punya amalan. Ha, apa amalan kamu? Faraqtu bainahu wa baina ahli. Saya berjaya memisahkan suami sama isteri. Maka Nabi pun berkata, fayudnihu minhu. Syaitan iblis yang duduk atas singgasana tinggi itu, fayudnihi minhu. Dia datang dekat dengan syaitan tadi. Dia datang dekat. Maknanya dia teruja. Dia datang dekat. Wa yaqul ni'ma anta. Kata iblis, ente number one, terbaik. Ente number one, paling terbaik. Oh, paling terbaik sekali. Dia kata kepada setan tadi. Qala Abu Muawiyah maratan fayudnihi minhu. Abu Muawiyah kata, iblis itu telah menjadikan setan itu tadi sebagai anggotanya yang paling kanan sekali. Terus naik pangkat. Jadi timbalan pada iblis. Hadis riwayat Imam Ahmad. Sebab itu, kita ni kadang suami isteri, kalau hari-hari bergaduh, baik pergi berubat. Itu ada benda permainan halus tu, kita tak nampak. Ada orang main dengki-dengki ni, dia letak kat mata kita jadi menyampah, menengok ke isteri kita. Dia berjalan, lupa kita jadi menyampah. Oh, apa badan, punggung dengan pinggang sama besar. Ada jadi mata tu tak nampak, tak cantik. Puan-puan pun sama, datangkan meluat menengok suami. Sikit main telefon, tak ada kerja lain ni. Padahal biasa main telefon tak ada apa pun. Padahal dia nak cas telefonnya, dah dia jadi benci. Kena cek balik tu, takut ada permainan syaitan. Dia godaan syaitan ini, kita bukanlah nak cerita resume syaitan. Tidak, syaitan ni dia punya godaan. Setakat ni lah. Kalau syaitan minta kerja, saya ingat cepat dia dapat minta kerja. Sebab dia berjaya dalam godaan-godaan dia dan dia pernah goda ramai orang yang hebat-hebat. Ramai manusia hari ini mampu menghebatkan ibadah tetapi gagal menanggalkan maksiat. Ibadah hebat. Mana semayam pun dia, ngintai orang semayam, orang mandi pun dia juga. Dia belen lah. Antara mencuri motor dengan semayam di masjid, sama belen je. Semayang berjemaah duduk sah depan, balik dia cikgu, selipar orang, serupa je. Macam mana boleh jadi begitu? Sebab pujukan setan memang susah nak dikalahkan. Kain belah pakaian seniman anak batu buat senjata. Bukankah Allah telah berfirman, setan itu musuh yang nyata. Setan dia punya tahap godaan, Allah rekodkan dalam surah Al-A'raf ayat 16-17. Dia akan goda sampai dapat. Qala fabima aghwaytani la'aqudanna lahum siratakal mustaqim thumma la'atiyannahum min bayni aydihim wa min khalfihim wa an aymanihim wa an shama'ilihim wa la tajida aktsaruhum syakirin. Eh Tuhan, aku bersumpah aku akan goda anak Adam sampai diikut cakap aku. Aku akan goda dia datang daripada depan. Kalau dia tepih, aku kona kok belakang.
Dia siku aku mari ikut kanan. Dia tolak aku mari ikut kiri. Aku pusing, 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 pusing. Dia lupa je seketika, pup, aku akan masuk goda dia. Dan aku akan pastikan, wala tajida aksaruhum syakirin. Tak ada lagi hamba engkau yang reti berterima kasih atas pemberian. Ini syaitan bersumpah pada Allah. Sebab itu sejarah mencatatkan, Nabi SAW menceritakan, berapa ramai manusia-manusia hebat, kalah dengan godaan syaitan. Sebagai contoh, Nabi pernah bercerita, ada satu orang Bani Israel namanya Barsisah ataupun Barsisah. Orang putih dia panggil The Story of Barsisah the Worshipper ataupun The Renegade. Ini terkenal lah orang Bani Israel. Barsisah ni dia ibadah selama 220 tahun ibadat. Muridnya saja ada 60 ribu orang. Dia ni sampai wali kutuk tarah dia. Dia berjalan atas angin. Tok wali dah. Setan cegan dengan dia. Dia ada manusia tertentu, setan tak masuk. Setan ni walaupun hebat, ada juga manusia yang dia tak boleh masuk. Sebab itu tadi dalam surah Al-A'raf ayat 16-17, Allah Ta'ala sebut setan datang dari empat penjuru. Wa min baini atiyanahum min baini aidihim wa min khalfihim wa an aimanihim wa an syama'ilihim. Setan dia datang empat penjuru je. Depan, belakang, kiri, kanan. Dua sudut setan tak boleh masuk, dari atas dan dari bawah. Apa ertinya? Orang yang banyak sujud, setan tak lepas. Bawah tu orang yang banyak sujud, dia tak boleh masuk. Sama juga orang yang banyak berdoa. Doanya ke atas. Maka setan tak boleh ganggu. Itu sebab orang yang banyak sujud, banyak ibadah, banyak berdoa, jauh daripada setan, memang selamat daripada godaan. Umar Al-Khattab, Nabi pernah sebut, Umar, kau kalau lalu di sebatang lorong, kalau lorong tu ada setan, setan lari lentang pukang nampak kamu. Maknanya setan ada ke? Kalah dia. Macam kita yang cap ayam ni tak dapat label begitu. Orang yang label begitu, jenis sembahyang malam. Sembahyang malam, sembahyang tengah malam. Kita tengah hari pun payah, macam mana nak jadi Tok Wali, macam mana? Berangan je lah, Wali Hakim boleh. Nah, Tok Wali tak lepas. Tahap-tahap begitu. Tahap ulama' pun, syaitan mungkin tak, tapi jin takut. Ada setengah tok-tok guru di Malaysia, jin takut dengan dia. Ustaz-ustaz yang pandai ngubat-ngubat tu jangan main. Saya pernah dengar ada ustaz seorang, dia nak mengubat orang. Jin sampai begitu takut, dan jin nampak gambar dia, jin lari. Sampai ada pesakit tu, dia tak tahu nak baca apa, dia fotostat gambar ustaz tu tampak kat muka macam ni. Lari syaitan. Ada ustaz-ustaz yang tahap makam tinggi, ya. Cak ayam macam kita ni tak dapat. Jadi Barsisah ni, dia dah makam tinggi. Syaitan tak lepas nak masuk. Tapi dia silap, kata Nabi, dia berdoa. Tuhan, kasih can syaitan goda aku sekali. Aku nak tengok dia punya game macam mana. Dia silap, minta Tuhan makbul kan. Buka tabir, syaitan datang. Hai Barsisah, saya syaitan. Okey. Saya nak goda awak ni. Boleh bersedia? No problem. Wahai Barsisah, menurut risikan saya, awak ni akan hidup lagi 80 tahun. Barsisah tanya, ente tahu mana aku hidup lagi 80 tahun? Bang, jangan tak percaya dengan saya, bang. Malaikat-malaikat yang bertugas tu anak buah saya semua dulu. Cuma saya ni samsin sikit, kena tendang dengan JBA tu. Ya tak boleh kerja dengan malaikat tu. Saya kena pull dulu banyak buat perangai melawan bos, saya kena tendang. Tapi tu anak buah saya semua. Abang punya rekod semua saya tahu. Abang mati bila, kahwin semua saya tahu, bang. Abang hidup lagi 80 tahun. Okey. Kemudian saya cadangkan abang. Abang buat maksiat 40 tahun, tobat 40 tahun. Macam mana? Okey tak cadangan saya? Barsisah ni orang kuat iman. Apa hebat aku nak buat maksiat 40 tahun? Gini bang, abang ni ibadat, tak ada dosa, tak syok. Ibadat ni bang, paling syok kalau banyak dosa. Kita buat dosa, macam kita pergi ke Mekah eh. Dosa tak ada. Tiap-tiap bulan pergi ke Mekah. Tengok Kaabah tu biasa je lah. Biasa. Tengok Kaabah tak ada apa-apa. Makan koci je tengok Kaabah. Tengok empati, tengok burung. Dah hari-hari. Cuba pergi 3 tahun sekali. Bawa pula dosa timbun-timbun. Masuk pintu satu tu menangis lah. Oh, ya Allah. Dia dosa ni pemanis juga dalam ibadah. Jadi bang, awak buat dosa sekali je, awak punya ibadat dia manis dia lain macam. Ni syaitan punya godaan memang pandai. Dia tak kena aku lain. Dia kata buat ibadat je. Ay, munasabah je. Tapi 40 tahun lama sangat. Tak boleh, tak boleh. Kau banyak kerja lain lagi.
Inilah bang, tak payah buat betul, satu hari cukup. Abang buat dosa satu, taubat, tengok sembahyang, nangis-nangis, syok ha. Okeylah, apa dosa aku boleh buat pendapat kau? Setan buka brosur lah, dia memang bawa ke teluk siap. Ni kita ada package combo sempena dengan cuti sekolah ni. Ni apa nama, tumbuk perempuan dalam lift boleh. Macam-macam lah ada dia punya package-package ni lah. Masuk kucing dalam dobi, macam-macam bising kita, macam-macam dosa kita boleh buat dalam. Abang nak pilih curi duit masjid. Ada juga pancing duit masjid pun masuk dalam pakej juga. Curi motor, zina apa semua, bunuh orang. Kata Barsisa, saya kalau melibatkan orang saya tak nak. Saya nak buat dosa tak campur dengan orang. Kalau gitu bang, saya cadangkan abang minum arak. Abang beli arak di kedai, beli setengah kati juga lah. Beli setengah kati, minum. Mabuk, mabuk, tintong, uah-uah, habis. Komo dengan listrik, makan gula-gula, eh. Selesai masalah. Balik taubat. Oh, datang nikmat. Okeylah, munasabah. Baru sisa pergi beli air. Dia pakai topeng ke topi ke apa, tak tahu lah. Orang tak kenal, dia masuk kedai. Rupanya dia tak tahu, arak ni tak boleh. Tak apa, bawa balik kat tepi. Kena minum di situ juga. Jadi, bartender tu perempuan. Dia kata, encik, arak ni minum sini. Oh ya ke, dia pun minum. Agaknya jenis ustaz, minum tak sampai segelas, mabuk dah. I'ah mabuk. Bila mabuk, fikiran dah tak waras. Dia pandang perempuan tu tadi makin lama makin lawa, makin lama makin lawa. Padahal perempuan tu tidak lawa, bermuka pecah rumah aje, tapi mabuk punya pasal dia lawa, makin cantik. Akhirnya dia zina dengan perempuan ini. Zina punya zina, baru dia tahu ini perempuan isteri orang. Suaminya balik, dia dah takut. Dia bunuh suami, bunuh perempuan. Tangkap dia polis. Cerita panjang, polis tangkap, nak dihukum. Dia dihukum bunuh. Ketika hari dia dihukum, datanglah setan yang goda di awal tadi. Barsisa kata, eh, cik setan, awak tengok aku dah kena apa? Ni semua kau punya pasal. Setan kata, eh, cik Barsisa, saya tak suruh awak buat kerja lain. Saya suruh minum je. Yang awak pergi berzina, siapa suruh? Ada saya suruh berzina. Maka saya kata, ah, takkan tak main tak mengaku pula dah. Awak yang mula puncanya kata, elok saya dulu ibadah. Beginilah kata setan, saya boleh tolong awak dengan syarat awak tunduk kepada saya. Awak mengatakan saya lebih hebat pada Tuhan. Saya lepaskan awak sekarang. Dia kerana Barsisa ni terikut cakap setan, dia tunduk kepada setan. Maka Allah rekodkan dalam suratul Hasyr ayat yang ke-16. Kama salai syaitani idh qala lil insani kfur falamma kafar qala inni bari'um minka inni akhafullah rabbal alamin. Ingatlah ketika syaitan itu menyuruh manusia itu kufurlah engkau. Bila orang tu dah kufur, syaitan pun kata kepadanya, aku berlepas diri daripada engkau. Sebenarnya aku pun takut juga pada Tuhan, pada muka syaitan. Ini perangai syaitan. Sebab itu tuan-tuan, kita tak underestimate syaitan. Dia punya bisikan, godaan, jangan kita pandang rendah. Terutama iman-iman cap ayam macam kita ini. Sebab itu para ulama mendidik dan mengajar kita banyak amalan supaya syaitan, iblis tak berapa dekat dengan kita. Dalam satu kitab, Al-Jin wa Sifatuhum wa Subulul Wiqayati min Syarihim, karya Syekh Abdul Hamid bin Abdul Hamad Asy-Syakhibani, dia ada menggariskan beberapa amalan berdasarkan ayat Quran dan juga hadis. Amalan ni kalau kita buat, segala gangguan-gangguan daripada godaan syaitan dan iblis boleh dijauhkan mudah-mudahan. Ada beberapa amalan. Kita nak jauhkan syaitan dan jin ini, tak cukup setakat bela ikan puyuh depan rumah. Ada orang bela ikan puyuh. Tanya, kenapa bela ikan puyuh depan rumah? Syaitan takut, kata dia. Syaitan apa takut puyuh? Dia kata, syaitan ni kalau mata tak berkelip, dia takut. Memang ya, kepercayaan orang-orang Arab, tuan-tuan pergi ke Turki ke Mesir ke, depan rumah mesti gantung gambar mata. Sampai kereta-kereta mereka pun gantung dengan gambar mata. Eh? Sebab Arab percaya mata yang tak pernah bertutup digeruni oleh syaitan. Syaitan jampi-jampi ni tak boleh masuk dalam rumah yang ada mata terbuka. Jadi orang Melayu dia tak terfikir nak lukis mata tu. Dia cerdik sangat, dia bela ikan puyuh. Sebab katanya ikan puyuh tak pernah tutup mata.
Lah pak cik, bukan ikan puyuh je, ikan kembung pun begitu juga. Tak pernah tutup mata. Sebenarnya semua ikan tak tutup mata. Tapi tak apalah, ilmu dulu puyuh je lah. Baik itu tuan-tuan, kalau kenapa rumah mudah kena pukau? Pencuri masuk rumah yang kena pukau, biasanya orang tu semua dah tidur. Rumah kalau lagi ada belum orang tidur, payah nak dipukau. Baik itu kena terima kasih kepada anak bujang kita yang pukul 4 dibasa tidur lagi. Tak benda dia main game, buta-buta mata main game pukul 4. Terima kasih banyak. Gara-gara dia tak kena buka rumah kita ni. Ada juga bagus. Jadi pertama sekali kata Syekh Abdul Hamid Abdul Rahman Asy-Syakhibani, amalan nombor satu menjauhkan daripada tipu daya bisikan iblis. Nombor satu mesti selalu baca Quran. Baca Quran jangan tinggal. La taj'alu buyutakum maqabir inna syaitana yanfiru min baitil ladzi tuqra'u fihi suratul baqarah. Hadis Muslim. Jangan kamu jadikan rumah kamu macam kubur, mana menyeramkan. Tengah malam bangun pergi ke dapur seram, pergi ke stor seram, pergi ke ruang tamu seram. Rumah macam kubur dah. Apa sebab seram macam kubur? Sebab tak dihiasi dengan bacaan Quran. Maka kata Nabi, sesungguhnya syaitan akan lari lintang pukang apabila rumah itu sering dibacakan surah Al-Baqarah, kata Nabi. Bacalah surah Al-Baqarah. Kelebihan surah Al-Baqarah ni dalam satu hadis riwayat Ad-Darimi, inna allaha khatama surat Al-Baqarah bi ayataini a'taituhuma min kanzihi alladhi tahta al-arash fa'ata'allamuhunna wa'allamuhunna nisa'akum fa'inna salatun wa qurbanun wa du'a. Ringkasnya Nabi sebut, sesungguhnya surah Al-Baqarah ni banyak fadilat sebab dalamnya ada ayat kursi. Ayat kursi ni masa mula-mula turun, Nabi tengok bumi sunyi, setan semua tak ada. Mana pergi jin, setan, hantu-hantu semua? Rupanya diorang lari lintang pukang. Masa tu turun ayat kursi. Jadi bacalah ayat kursi. Dalam tu dah ada ayat kursi. Kerana surah Al-Baqarah, kata Nabi, dia adalah sebahagian daripada amal ibadat. Dari segi membaca Quran, dia juga korbanun, mendekatkan diri dengan Allah, dan juga doa. Dan ajarkanlah kepada anak-anak perempuan dan isteri kamu, kata Nabi. Amalkanlah surah Al-Baqarah. Dia secara asas kita kena ingat. Tuan-tuan rasa dalam masjid ni ada setan ke tidak? Ada. Apa pula setan kat mana-mana pun ada. Dia terror. Dia boleh masuk di mana-mana. Lah surga dia boleh masuk, takkanlah masjid besi dia tak boleh masuk. Surga dia boleh masuk. Surga tu yang jaga bukannya budak Nepal. Bukan syarikat security yang jaga surga. Yang jaga surga, malaikat. Malaikat, Nepal bolehlah temerang. IC abang, ada IC kan? Lesen kan? Lesen? Aku kerja ni, polis. Tunjuk kad rela ke apa, dia bukannya kena. Terus dia angkat palang. Tunjuk je kad apa-apa, masuk. Bolehlah temerang Nepal. Malaikat nak temerang apa? Makan rasuah? Tidak, benda tidak. Buat pergi-pergi pun bukan layan. Macam mana setan boleh kelentongnya malaikat? Boleh masuk goda Nabi Adam. Surga dia lepas. Setakat Masjid Tengku Mizan ni, anytime jadi masuk. Jadi setan ni, dalam hidup kita ni, dia sentiasa ganggu kita. Dalam hadis Nabi sebut secara dasarnya, pertama, masa kita tidur, dia kencing kat telinga kita. Punya kuah hajar punya setan. Ada satu hadis riwayat Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu, Nabi pernah bercerita, zikra inda Rasulillah rajulun nama laylata hatta asbah qala zaka rajulun bala syaitan fi uzunai. Kata Abdullah bin Abbas, satu orang lelaki mengadu kepada Nabi, ya Rasul, saya punya sahabat kalau tidur sampai tengah hari, ya Rasul, boleh tolong doa sikit, apa amalan nak suruh dia mudah bangun subuh? Kata Nabi, oh, engkau punya sahabat itu zaka rajulun bala syaitan fi uzunai, telinga dia sudah kena kencing sama syaitan. Hadis riwayat Imam Muslim. Punya kuang ajar syaitan, dia kencing je kat telinga kita ini masa kita tidur. Yang kedua, Nabi bercerita, syaitan masa kita tidur, dia juga tidur dengan kita. Di mana pot dia? Dalam lubang hidung kita. Kuang ajar ataupun tidak, dia parking betul sini. Duduk dua di sini. Baik itu hadis Abu Hurairah, idza staiqadha ahadukunna min manamihi falyastansir thalath marat fa inna ash-shaytan yabitu ala khayashimihi. Hadis Muslim.
Nabi ajar, kalau bangun tidur, masukkan air ke dalam hidung. Kerana malam tadi syaitan tidur dalam lubang hidung kamu, kata Nabi. Hadis Muslim. Sebab itu, kita nak tidur pun dia kacau. Masih tidur pun dia kacau. Bangun tidur pun dia kacau. Kenapa sembahyang subuh payah nak dapat sah sampai belakang, sampai macam sembahyang Jumaat? Faktor syaitan. Ada hadis daripada Abu Hurairah, Nabi bercerita, ya'qidu syaitan ala qafiyati ra'si ahadikum salasa uqadin. Bila kita tidur, syaitan akan ikat leher kita dengan tiga tali. Sebiji macam anjing yang orang bawa petang-petang jalan kat taman, itulah rupa kita masa tidur. Tali tiga, syaitan tunggu. Idza nama bi kulli uqratin yadribu alayka laylan tawila. Siapa tidur dengan ketiga-tiga tali ini, dia akan tidur sepanjang malam. Bangun pukul 10, pukul 11 lah jawabnya. Fa iza staiqadha fa dzakarallah in halat uqdatun. Dia katalah dia dengar sembahyang subuh. As-salatu khairu minan naum. Dia pun bangun. Putus satu tali. Ada dua lagi tali. Syaitan tarik. Alah, baru as-salatu khairu minan naum. Biasanya enam suku baru semayang ni kan tidur balik bang. Ada dua tali kan? Tarik balik, relax dulu bang. Imam baca panjang. Ini subuh Jumaat kan? Subuh sejadah. Tidur dulu. Katalah kita ni jenis iman kuat sikit. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Bangun lawan lagi. Allah kita lawan. Ada satu tali lagi. Baru Allahu Akbar. Relax dulu. Imam tak setiap motor lagi. Tidur. Dia tarik. Sebab itu orang yang berjaya bangun subuh, layak kita gerakkan subuh warrior. Subuh warrior. Sebab dia berlawan dengan tiga tali itu untuk bangun. Setan ni memang, setan memang setan lah. Memang kerja dia setan. Sebab itulah kita disuruh banyak berzikir dan membaca Quran. Supaya dia sedikit jaga jarak. Contoh nak tidur, bacalah doa. Bacalah Quran. Bila tidur tak baca doa, tak baca Quran. Sibuk baca mesej ke siang malam, baca WhatsApp. Macam mana setan tidak banyak? Banyak akan berdoa. Bila sebut tentang setan yang mengganggu kita tidur dalam hidung, ada orang tanya, setan ni tak ada rumah ke sampai sibuk nak tidur dalam lubang hidung orang? Dah. Setan ni ada rumah. Yang duduk hidung kita tu gelandangan. Yang tak ada rumah. Mawib tak sempat nak bantu tu. Dia setan, dia ada perumahan dia sendiri. Kata Syekh Abu Nasir Muhammad bin Abdullah Al-Imam. Dia ni seorang ulama di Ma'had Darul Hadis di Ma'bar, Yaman. Dia mengatakan, dia kumpul hadis-hadis. Syaitan iblis ni tempat tinggalnya di mana? Pertama sekali, di laut. Itu tuan-tuan nak pergi ke laut, mulut jangan cakap besar sangat. Itu tempat orang tu. Tempat orang. Jangan cakap besar. Kan tak jumpa balik ke darat pun ada kadang-kadang. Sebab tu dalam satu hadis Nabi sebut, inna arsha iblis alal bahar. Fayab'athu sarayahu fayaftinunan nasa. Hadis Muslim. Sesungguhnya iblis meletakkan singgasananya di tengah-tengah lautan. Dalam riwayat lain, daripada lautan itu dia mengutus pasukannya untuk menggoda manusia. Markas pemerintahannya di tengah laut. Sebab itu kalau pergi tengah laut, mulut jangan celupah. Tapi orang Melayu dia tak takut. Sebab orang Melayu lah satu-satunya bangsa dalam dunia, laut itu mainan dia. Baik itu orang Melayu, satu-satunya bangsa yang memanggil negaranya tanah air. Tak ada bangsa dalam dunia panggil negara tanah dan air. Orang putih panggil motherland je. Orang Arab panggil watan. Melayu tanah air. Mana air itu pun bumi dia, negara dia. Baik itu orang Melayu, dia tak boleh berpisah dengan air. Tuan-tuan duduk Putrajaya, laut tak ada. Tapi dalam sebulan, dua bulan sekali, mesti nak tengok laut. Sebab hati kita orang Melayu ada laut. Kita bangsa laut, bangsa bahari dipanggil. Sebab itu orang Melayu lamanya kerih. Kerih, sampirnya itu tempat letak sarung. Sampirnya kan bentuk perahu. Loknya kan gelombang. Dia Melayu dan laut tak boleh pisah. Tapi hati-hati. Kalau kail panjang sejengkal, lautan dalam jangan diduka. Sebab tengah tu ada setan. Banyak kita nak terangkan tapi saya ingat kita beri laluan dulu kepada azan Isyak. Kalau betul masanya telah sampai. Jadi kita berehat dulu seketika. Tuan-tuan jangan ke mana-mana, kembali selepas ini.
Subhanallah walhamdulillah. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله هيا على الصلاة هيا على الصلاة هيا على الفلاح هيا على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الله سبحانه وتعالى مسلمين مسلمات yang dirahmati Allah sekalian, kita sambung membincangkan pada kesempatan malam ini program ceramah yang dibawakan kepada tuan-tuan oleh Pusat Pengurusan Zakat Majlis Agama Islam Melayah Persekutuan membincangkan tajuk Tipu Daya Iblis. Mohon izin memanjangkan sedikit masa syarahan, akan tamat sebelum jam 9. Hadirin hadirat yang dirahmati Allah sekalian, tadi kita bercerita tentang setan dan juga iblis ini. Dia ada tempat tinggal dia yang kita kena tahu supaya kita berhati-hati bila pergi ke tempat-tempat itu. Kata Syekh Abu Nasir Muhammad bin Abdullah Al-Imam, pertama sekali setan dan iblis ini tempatnya di tengah laut. Jadi banyakkan berdoa. Yang kedua, tempat tinggal setan iblis ini kandang unta. Kandang unta. Hadis daripada Abdullah bin Mughaffal radhiyallahu anhu, "Sallu fi marabidil ghanam wa la tusallu fi aqtanil ibil fa innaha khuliqat min syayatin." Hadis riwayat Ahmad dan Ibnu Majah. Semayanglah kamu di kandang kambing, tapi jangan kamu sembahyang di kandang unta, kerana kandang-kandang unta itu di dalamnya ada setan. Hadis riwayat Ahmad dan Ibn Majah. Sebab itu jarang kita dengar orang pergi kandang kambing kena penyakit, tapi melawat kandang unta di Mekah kena Muscovy. Jangan main-main. Kandang unta, ladang unta, dia ada, dia punya tempat-tempat tinggal setan. Yang ketiga, tempat tinggal setan adalah tandas. Tak kira tandas itu di hotel Dorset ke, masjid besi ke, sama saja. Bersih ke, kotor ke, tetap itu adalah tempat tinggal setan. Sebab itu, kata para sahabat, Nabi SAW, kalau masuk tandas, dia punya doa macam doa nak tahlil. Panjang.
Allahumma inni as'aluka al-afwa wal-afiyah min dunya min dini wa ahli wa mali. Allahumma astur awrati wa amin rawati wa hafizni min baini yadai wa min khalfi wa min yamini wa anshima. Panjang betul lah kalau kita cicik-cicik jawab nak ngabihkan doa itu. Nabi bersungguh-sungguh berdoa. Hadis Abu Daud daripada Ibn Umar. Panjang doanya, dia nak minta jauh betul daripada setan. Sebab bilik air itu memang rumah setan. Tuan-tuan, ramai orang meninggal jatuh bilik air berbanding jatuh helikopter. Jatuh bilik air ya. Tak apa tersempat kita, tak tahu gedebuk-gedebuk senyap gitu. Rumah tu mana? Hati-hatilah. Mungkin kita lah sebagian orang itu nanti. Sudah tumbang saja. Lepas itu minimum kalau tak ada nak baca banyak-banyak. Nabi mengajarkan dalam satu hadis riwayat Imam Ahmad, baca Allahumma inni a'udzubika minal khubusi wal khaba'is. Eh Tuhan, jauhkan aku daripada syaitan jantan dan syaitan betina. Dalam bilik air itu memang rumah tangga dia betul. Jantan betina dua-dua sekali ada. Tengah laut mungkin jantan saja. Tapi dalam rumah kita dalam bilik air itu jantan betina sepasang betul. Bila ada jantan betina, adalah anak pinak. Saya ingat satu kampung dalam bilik air itu. Satu kampung tu. Maka hati-hatilah. Rumah setan. Saya di Jetang ke Mempahang jaga masjid. Bagian pengurusan masjid. Dia tak tahu buat audit-audit masjid lah. Pergi cek kewangan, fire, pengurusan macam mana. Bila pergi kita cek antaranya tandas masjid lah. Kawan selalu komplain tandas masjid kotor lah, tak berfungsi. Kita pergi cek. Ada satu masjid tu di Pahang. Dia punya pengurusan marvelous. Bil, surat, resit, semua komplit. So, dia punya mesuarat ada ini, bagus. Tapi tandasnya macam tongkang pecah. Pintu tercabut, flash dah rosak, putus apa semua. Teruk betul. Jadi kami jadi heran. Tanya pengurusan masjid, Tuan Haji. Kenapa tandas teruk sangat? Masjid dalam cantik, tandas macam hancur. Kenapa? Jawapan dia sedap. Minta maaf Tuan. Kita orang ni jaga rumah Allah, rumah setan. Kami tak jaga. Jawab begitu. Jadi JK masjid boleh pegang ujah tu ya. Kalau jakim datang nak audit ke, kenapa tandas tu? Nah, itu bagi PBT ya, jaga kat sini. Kami jaga rumah Allah ni je. Nak rumah setan, bagi korang lain jaga. KPKT, kita kira siapa-siapa katanya. Bukan kita orang kata. Sebab itu setan dalam rumah banyak. Hatta puan-puan, kena ingat. Satu hadis Nabi mengajarkan. Satru ma baina a'yunil jinni wa aurati bani Adam. Iz wada'a ahaduhum saubahu an yaqul bismillah, kata Nabi, hadis riwayat At-Tabrani. Penutup mata atau yang membutakan mata jin dan setan ketika mereka melihat kita membuka aurat adalah ketika kita mengucapkan bismillah. Jadi puan-puan balik rumah nanti nak buka telekom Siti Khadijah lambang cinta abadi itu kan, sebelum buka bismillah dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Buta mata jin yang ada dalam bilik kita itu. Sebelum buka pakaian nak tukar baju rimau. Bismillah. Buta mata jin. Dia akan membutakan mata. Ni untuk perempuan. Tuan-tuan baca boleh, tak baca pun tak apa. Tuan-tuan kalau buka, setan tengok buta juga mata setan. Allah benda rupa begini. Lain menor speknya katanya. Padan muka sebut-sebut tengok. Tak dan baca pun buta dah mata. Yang perempuan kena aurat. Itu yang ketiga, bilik air. Yang keempat, kubur. Lepas tu pergi, dia pergi kubur, mulut tu kena jaga sikit. Jangan cakap besar sangat. Kubur ni bukan kubur yang kita pergi melawat masa hari raya tu. Tu cantik dah kuburnya, macam pusara abadi. Bukan main cantik, buat boleh buat rumah situ. Ini kubur-kubur lama, kubur nenek moyang di kampung yang semak samun. Pergi melawat kubur-kubur orang dulu-dulu, Sultan Mahmud Mangkat di Jualang. Sultan Abdul Jalil Rakyat Empat, Rakyat Syah yang keempat di Kuala Pahang. Ini kubur-kubur lama terutamanya. Itu kena jaga. Kata Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu, Nabi pernah sebut, Al-ardu kulluha masjidun illal maqbaratu wal hammam. Semua tempat atas muka bumi ini, semua boleh dijadikan masjid, tempat semayang, kecuali dua tempat. Atas kubur, bilik air. Sebab dua-dua itu, kata sahabat, adalah tempat duduknya para setan. Itu yang keempat. Yang kelima, tempat kosong. Tempat kosong. La taskunil kufura fa inna sakinal kufuri kasakinil kuburi. Hadis Bukhari. Kata Thauban bin Malik. Nabi pernah bercerita, jangan kamu tinggal di tempat yang jauh daripada orang lain. Mana rumah kosong.
kerana tinggal di tempat yang jauh daripada tempat lain sama macam tinggal di kubur, kata Nabi. Sebab itu cuti sekolah, duduk hotel-hotel yang mengadap laut, resort-resort apa semua ni, kan tadi dah sebut laut tu kan tempat tinggal setan, jin apa semua. Ha, jadi kenalah sikit baca Quran. Resort-resort tu time tak cuti, tak ada orang. Jadi kita datang bawa anak, anak pula comel-comel. Ha, itu pukul tengah malam, nangis, menjerit, nampak benda pelik-pelik. Pandai-pandailah tuan bawa diri tempat orang ya. Pergi ke Mekah pun sama juga. Hotel di Mekah, musim haji penuhnya. Musim-musim lain tu tak ada orang nak duduk jauh-jauh, sekilometer daripada Masjidil Haram tu. Kita musim haji yang duduk 2 km dari masjid. Musim biasa ni tak ada orang, orang nak duduk dekat-dekat. Jadi sekarang dia kosong. Bayang musim haji setahun sekali je. Siapa nak duduk di situ? Adalah benda lain nak duduk. Tapi tuan-tuan jangan risau, pergi je lah haji. Biarlah petugas tabung haji selesaikan masalah tu. Dia datang dulu kan. Geng-geng media biar dia sapu dulu, selesaikan masalah, barulah kita duduk. Tempat kosong. Tu yang kelima. Yang keenam, celah-celah bukit. Dalam hadis Nabi sebut, Nabi pernah melarang para sahabat, anna rasulillah naha ayyubala fil juhri. Kata sahabat, kata Ibnu Sarjis radhiyallahu anhu, Nabi pernah larang kami buang air kecil dekat tempat yang ada lubang. Qalu liqtadata ma yukrahu minal buli fil juhri. Ada sahabat yang bertanya kepada Qatadah, apa sebab Nabi lu tak bagi lah tempat-tempat bukit yang berlubang-lubang apa semua ni? Maka kata sahabat, Nabi pernah sebut, kana yuqalu innaha masakinul jin. Sebab itu adalah tempat tinggalnya jin-jin. Hadis riwayat Ahmad dan Abu Daud. Nak manjat bukit, panjatlah. Bukit Broga ke, bukit Keluang ke, bukit Prezer ke, asalkan bukit lah, Cameron Highland ke, Genting Highland. Asal bukit, panjatlah. Pergi, tak ada masalah. Tapi mulut kena jaga, itu sajalah. Jangan celupa sangat. Tempat orang, tempat orang. Kail panjang jengkal, lautan dalam jangan diduga. Biasa-biasa saja. Itu yang keenam. Yang ketujuh, syaitan banyak duduk, kata Nabi, di rumah-rumah yang di dalamnya banyak sangat maksiat. Hadis daripada Aisyah, innal malaikata la tadkhulu baitan fihi suratun. Malaikat tak akan masuk dalam rumah yang terdapat gambar, kata ulama, yang dimaksudkan gambar adalah gambar anjing. Hadis Bukhari dan juga Muslim. Bawa gambar anjing, setan memang banyak betul lah. Malaikat memang tak masuk. Itu yang ketujuh. Yang kelapan, kata ulama berdasarkan hadis bersama Al-Farisi radhiyallahu anhu, Nabi pernah menyebut, la takunanna innastata'da awwala ma yadkhala as-suq. Kalau boleh, kata Nabi, pesan pada Salman, jangan kau jadi orang pertama yang masuk pasar, kata Nabi. Kalau nak pergi beli-beli supermarket, buka pukul 10. Jangan jadi orang pertama, kata Nabi. Biar pekerja dia masuk dulu. Clear-clear apa yang batuk ni sama geli yang pekerja dia masuk. Sabarlah dulu. Biar jangan jadi orang yang pertama. Wala akhira man yakhruju minha. Dan jangan jadi orang yang paling terakhir sekali keluar daripada pasar. Fa innaha ma'rakatu syaitan wa biha yansibu rayatahu. Sebab di pasarlah tempat berperangnya para syaitan. Dan di sanalah dipacakkan bendera kontijen masing-masing. Hadis riwayat Imam Muslim. Macam tuan-tuan nak pergi Alamanda, pergilah, tak ada masalah. Jangan 9.57 muka kita terpacak dari situ lah. Buka pintu terus masuk. Dia nak tutup pukul 10 malam. 9.57 tak keluar-keluar lagi. Janganlah begitu. Jangan jadi orang pertama dan jangan jadi orang yang paling last sekali keluar. Sebab pasar adalah tempat yang paling Tuhan tak suka. Hadis Muslim disebutkan, ahabbul bilad ila Allah masajidha wa abghadul bilad ila Allah aswaquha. Tempat Tuhan paling suka di atas muka bumi ini adalah masjid, dan tempat Tuhan paling tak suka pasar, tempat shopping. Ini bukan kata tak boleh shopping, dak, cerita apa yang Tuhan suka, apa yang Tuhan tak suka. Itu yang ke-8. Yang ke-9, kata ulama, Nabi menyebut syaitan ni dia berkeliaran di lorong-lorong dan juga di jalan-jalan pun ada juga. Dalam hadis daripada Jabir, wa akfitu sibyanakum indal masa fa innal jinna intishara wa hafas wa hafattahu. Jika telah masuk waktu malam, cegahlah anak-anak kamu daripada keluar, kerana jin itu akan berkeliaran dan akan melakukan pencolekan.
wa atfihul masabih inda ruqad fa innal fuasiqahu rubbama ijtarrat fatilata fa ahraqat bait. Dan sebelum tidur, tutuplah lampu. Kalau dulu, matikan pelita. Matikan pelita. Kerana binatang-binatang fasik, seperti tikus, kata ulama, ada masanya menarik lampu sehingga terbakarlah rumah tersebut. Hadis Bukhari dan Muslim. Unik hadis ini, pelik bunyinya. Nabi nak suruh jaga-jaga dengan tipu daya gangguan bisikan daripada syaitan. Ya, ini yang pertama. Syaitan, iblis, hari-hari duduk keliling kita. Banyaklah membaca Quran, membaca doa. Yang kedua, kata ulama, nak bagi syaitan hantu semua jauh pada kita, terutamanya syaitan. Bila menguap, menguaplah dengan akhlak yang sopan. Nabi sebut, ammat tasawuf fa innama huwa minasyaitan falyarudduhu mastata'a fa idza qala ha dhahika minhu syaitan. Hadis Bukhari. Sesungguhnya, kata Nabi, menguap itu adalah pekerjaan syaitan. Maka siapa yang dapat berusaha menutup, tutupkanlah, kata Nabi. Siapa yang menguap dan dia mengucapkan ha dhahika minhu syaitan, dia cakap ha saja, syaitan datang ketawakan di depan muka dia. Hadis riwayat Imam Bukhari. Sebab itu bila menguap, tutup. Dan mesti jangan ada bunyi. Walaupun nak membaca istighfar, jangan dibunyikan. Nabi mengajar, Nabi dia tak menguap. Tidak ada sunnah menguap. Nabi, keistimewaan dia tidak menguap. Tak tahu Tuhan beri dia special, dia tak menguap. Tapi dia ajar macam mana menguap. Menguap mesti tutup dengan tangan kanan. Kalau tak ada tangan kanan, ada hal lain, pakai tangan kiri, tapi belakang tapak tangan kiri. Dan jangan bunyi ha. Contoh orang, syaitan yang tadi jauh, datang dekat. Terus datang, dia gelak gitu. Ha, 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 ha. Orang nak menjauhkan syaitan, awak manggil pula syaitan dengan ha awak itu tadi. Lepas itu jangan banyak, saya bagi lima ha. Engkau banyak lima ha, datang lima ha syaitan duduk depan. Jangan ha, ha, ha sangat korang. Tak boleh, jangan banyak sangat ha. Empat ha, tiga ha tak ada. Walaupun nak berzikir, Alhamdulillahirrahmanirrahim. Macam walkman tak ada bateri ya? Sian bunyi. Budak-budak muda tak kenal walkman, sian. Tak kenal walkman ni, budak WeChat, sian. Tak kenal walkman. Tua dah kita, orang tak kenal walkman. Yang ketiga, berlindunglah kepada Allah ketika datang waswah. Satu ketika Uthman bin Abi Al-As datang jumpa Nabi. Dia mengadu pada Nabi. Ya Rasul, inna syaitan qad hala baini wa baina salati wa qiraati yalbisuha alayya. Ya Rasul, ada masalah. Saya bila semayang, syaitan kacau. Dia mengganggu bacaan saya, semayang saya, lupa beberapa rakaat. Biasa tak berlaku pada kita? Biasa. Nak-nak tuan datang semayang di masjid yang cantik macam ini. Duduk pula tepi kolam infinity itu. Semayang sunat. Allahu Akbar. Lawa masjid ni ya. Hebat sungguh. Di tengah semayang. Eh, aku ni semayang sunat ke semayang apa? Lupa semayang apa? Ha, setan tu. Dia mengalpakan kita sampai peringkat tak tahu semayang apa. Yang ganggu rakaat ni tak payah cerita lah. Bang, bang, awak lupa tahiyat tadi bang? Iya ke? Ay, kacau. Lupa dah 6 rakaat dah ada semayang. Sibuk tengok kolam infinity. Sibuk tengok orang kerja betulkan dewan semayang sebelah ni. Dia jadi lupa. Setan tu. Zaka syaitan, kata Nabi. Itu setan tu. Yuqalu lahu khinzib. Itu syaitan namanya khinzib. Khinzib ni syaitan khusus, kerjanya duduk dalam masjid, ganggu orang semayang. Special. Dia memang dipostingkan di masjid untuk kacau orang semayang ni kerja dia. Khinzib nama dia. Fa'iza ahsastahu fata'awwazubillah minhu watfil ala yasari kasalasah. Kalau kau rasa khinzib mengganggu, dia bisik, bang, berapa rakaat dah? Ini sudah 4 rakaat dah ni, silap. Dia dah ganggu kita tu. Maka kata Nabi, bacalah a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Watfil ala yasarik salasah. Dan ludahlah ke kiri kamu 3 kali. Kalau tuan-tuan semayang, tepi sorang-sorang, Allah Akbar. Ni jadi ralik, lupa, patihah ni macam-macam semua. A'udzubillahi minasyaitan. Ludah 3 kali. Ludah jangan ludah betul-betul. Ludah simbolik lah.
Sudah, jangan khak tui melampau. Dalam masjid khak tui, tak boleh lah begitu. Yang biasa-biasa, simbolik sajalah. Pui, gitu sajalah. Fafa'altu zalika fa'azhabhu Allahu anni. Maka kata Osman, aku buat apa yang Nabi ajar. Tak ada lagi gangguan masa aku sembahyang. Memang sembahyang ni, kata Nabi, cerita pada Abu Hurairah, setan dia akan ganggu kita sembahyang. Hatta yakhtira bainal mar'i wa nafsi yaqulu azkur kaza adruku kaza limam lam yakunu yazkuru hatta yazulu rajulu la yadri kam salla. Punyalah dia ganggu sampai dia ganggu kita, benda-benda yang kita tak ingat akan diingatkan. Lepas tu sampai orang kata, tuan-tuan kalau lupa kunci kereta nak cari remote Astro, sembahyang 2 rakaat. Bukan sebab sembahyang tu mustajab, tidak. Tengah sembahyang tu ingat, oh kat sini remote. Punyalah banyak berfikir masa sembahyang. Cari kunci motor boleh, cari remote Astro boleh, cari remote TV boleh, semua boleh. Setan mainkan peranan. Hari ada pasal malam, lagilah dia ganggu macam, bang cepat bang, murtabak tu ramai orang. Awak lama kan, habis lagi kacau. Ludah je, pui. InsyaAllah lah Nabi mengajar. Eh, kau 9 dah, banyak lagi ni, baru nombor 3. Dia ada 200 lebih lagi. Eh, saya ingat sama lain tahun je lah kalau begitu. Nak mengempen PPZ pun tak sempat lagi ni. Ya, sebenarnya saya nak nyambung panjang tapi kita ceramah di Kuala Lumpur ni tak boleh lebih pukul 9 sebab orang ramai bekerja di sini ya. Jadi saya ingat yang selebih-selebih tu kita sambung lain tahun lah, mudah-mudahan. Lain tahun mudah-mudahan. Cuma ingat salah satu daripada bisikan iblis yang paling kita takut sekali dia ganggu adalah dia bisik kita siang malam bahawa kita akan jadi miskin kerana banyak bersedekah. Asyaitana ya'idukumul faqra wa ya'murukum bil fahsya. Surah Al-Baqarah 268. Syaitan akan takutkan kamu. Bang, jangan berzakat bang. Abang duit lah tak ada, ikan kembun dalam mahal. Abang belum zakat, so tak ada duit, padan muka. Jangan. Syaitan dia bisik, jangan zakat. Di luar sekarang kita ada band bergerak zakat. Tuan-tuan kalau mau duit lebih barakah lagi, pergilah cek. Bukan saya kata di sini semua tak bayar zakat, tidak. Kadang kita buat semakan saja, bagi nombor kad pengenalan, dia cek dalam sistem. Kadang niat kita nak bayar zakat. Tapi dek kerana cek-cek rupanya kita ni bukan bayar zakat, layak terima zakat pula dah, tak pasal-pasal ni rumah zakat 300 sebulan. Baiklah pergi cek lepas negara bawah. Dia segi sekadar itulah sembang-sembang pada malam ini. Saya mengucapkan ribuan terima kasih di atas undangan. Kita dah alu-alukan juga timbalan CEO PPZ Tuan Haji Abdul Hakim Amir Osman yang juga dapat hadir bersama kita pada malam ini. Terima kasih kepada pihak pengurusan masjid Tuanku Mizan Zainal Abidin. Sekadar itulah sembang-sembangnya. Sebelum berpisah, mari kita menadah tangan berdoa. Moga-moga majlis diberkati ilahi. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad. Salatan tukhrijuna biha min zulumatil wahmi. Wa tukrimuna binuril fahmi. Wa tuwadihu lana manashkala hatta yufaham innaka ta'lam wa la na'lam wa anta alamul ghuyub. Ya Allah, limpahkanlah selawat dan keselamatan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang mana dengan selawat itu engkau keluarkanlah kami dari kegelapan dan kebimbangan. Engkau muliakanlah kami dengan cahaya kefahaman. Engkau jelaskan bagi kami apa yang tidak kami fahami. Sesungguhnya engkau maha mengetahui perkara yang ghaib. Allahumma fatah alaina futuhal arifin. Warzukna fahman nabiyyin. Wa ilhamal malaikati muqarrabin. Birahmatika ya arhamar rahimin. Sallallahu alaihi wasallam Muhammad. Wa ala alihi wa sahbihi barakatuh wasallam. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Mohon tuan-tuan mendoakan perjalanan saya balik Kuantan selamat sampai ke destinasi. Wabillahi taufiq wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wallahu a'lam.